Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار حاضرين والحاضرات إخوة الإيمان وأخوة في الله pendengar dan pecinta hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana biasa di pagi hari yang sangat cerah ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah masih tetap melindungi kita dimanapun dan dalam keadaan apapun. Marilah kita senantiasa mengucap kalimat syukur pada pagi hari ini di mana kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan diberkahi Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat diridhai dan disukai Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada majlis yang paling mulia melainkan majlis ilmu di mana Allah dan Rasul-Nya telah memuliakannya. Salawat serta salam tak lupa pula. Marilah kita senantiasa curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada nabi dan rasul setelahnya, dan sesiapa yang mengaku nabi dan rasul setelahnya maka ijma kaum muslimin dia telah kufur. Kemudian juga tak lupa doa keselamatan bagi seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kita semua yang mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat ikhwatul iman wa akhwatu fillah azamiyallah wa iyakum. Kita tunda dulu pembahasan tentang i'tiqad masailil jahiliyah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Maka pada pagi hari ini kita akan mencoba mengangkat sebuah tema yang tidak kalah menariknya, yaitu tentang beberapa perhatian Islam terhadap anak-anak. Hadirin wal hadirat azamiyallah wa iyakum. Sebagaimana kita ketahui bahwa kewajiban kedua orang tua ketika diberi anugerah Allah Subhanahu wa taala seorang buah hati atau seorang anak adalah kewajiban mereka untuk bersyukur kepada Allah, karena anak merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala, baik anak itu laki-laki ataupun wanita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencelah bagi sesiapa yang mencelah kelahirannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mencelah orang-orang jahiliyah dikarenakan membenci kelahiran anak wanita. Dan ini digambarkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl 58. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Dan apabila seorang di antara mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan,
maka wajah mereka menjadi hitam dan ia pun sangat marah. Ini salah satu perilaku orang-orang jahiliyah, tidak suka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amanah kepada mereka berupa anak wanita. Dan salah satu bukti bahwasannya ini pernah berlaku di zaman jahiliyah, bukan hanya orang-orang jahiliyah secara umum, tetapi pun pernah terjadi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekalipun ada maqal, ada perbincangan tentang kisah Umar ini oleh kalangan ahli hadis, namun mungkin bisa kita petik tentang hikmah dari cerita beliau. Yaitu suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menangis dan pernah tertawa ketika orang-orang di sekitar Umar berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Umar, kenapa Anda menangis dan kenapa Anda tertawa?" Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan perihalnya dengan mengatakan, "Demi Allah aku tertawa. Aku teringat suatu ketika aku mengadakan safar perjalanan di mana aku lupa tertinggal patung atau sesembahan yang biasa aku sembah. Maka ketika kerinduanku dan kecintaanku terhadap sesembahan itu semakin tinggi, maka aku semakin gelisah karena tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhanku. Maka kulihatlah sawik, yaitu makanan yang terbuat dari roti, yang menjadi bekal perjalanannya. Maka aku ambil sawik tersebut, kemudian aku jadikan kepala, kaki, tangan, dan tubuh. Maka menjadilah roti itu sebuah patung sesembahanku. Maka mulailah aku menyembah patung itu, sehingga aku puas dalam sesembahanku kepadanya. Namun, karena lamanya dan khusyuknya aku menyembah patung itu sehingga perutku menjadi lapar. Maka aku sangat berat kalau andai kata aku memakan roti itu karena sudah menjadi sesembahan. Namun karena semakin kuat lapar yang kuderita, maka akhirnya Umar pun menengok patung yang terbuat roti yang seharusnya dijadikan bekal, dan mulailah Umar mengambil satu persatu dari tubuhnya untuk dimakan. Pertama kepalanya, badannya, kakinya, tangannya, sehingga habis sesembahan Umar dimakan Umar sendiri. Habis Tuhan Umar dimakan Umar sendiri. Dan mungkin sepanjang sejarah baru Umar yang makan Tuhan ini. Jadi, makanya aku tertawa. Tidak ada orang yang bisa memakan Tuhan melainkan aku. Kemudian yang kedua, kenapa aku menangis? Maka aku teringat dahulu aku pernah memendam dan menguburkan anakku yang perempuan hidup-hidup. Hadirin wal hadirat ikhwatul iman wa akhwatu fillah azani Allah wa iyakum. Sekalipun riwayat ini ada maqal di antara para ulama, namun di sini membuktikan bahwa memang perilaku orang-orang jahiliyah adalah perilaku yang sangat buruk, yang sangat jelek. Sehingga mereka pantas disebut jahiliyah, orang-orang jahil. Tidak mengenal dan tidak mengetahui hukum Islam. Islam sangat memuliakan anak. Islam sangat memuliakan anak. Baik anak yang terlahir itu adalah anak laki-laki ataupun yang terlahir adalah anak wanita. Semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyriki walau a'jabakum. Dan sesungguhnya ada kata-kata dalam ayat ini, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sehingga dia beriman kepada Allah. Karena seorang hamba sahaya yang mukmin itu lebih baik dari seorang wanita musyrik, walaupun mengherankan kalian.
Dan janganlah kalian juga menikahi laki-laki dari kalangan kaum musyrikin, sehingga mereka mau beriman kepada Allah. Karena sesungguhnya hamba sahaya seorang mukmin itu lebih baik ketimbang satu orang musyrik laki-laki, walaupun sangat mengherankan kalian. Hadirin dan hadirat, di dalam ayat ini Allah katakan, wala abdun mu'minun khairu min musyriki walau a'jabakum. Dan sesungguhnya seorang hamba sahaya yang beriman itu lebih baik bagi kamu daripada seorang yang menyekutukan Allah sekalipun sangat menggiurkan kamu. Jadi ini menunjukkan bahwa hamba sahaya, Allah katakan baik laki-laki ataupun wanita, itu lebih baik daripada orang yang merdeka tapi dalam keadaan kufur dan tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan Islam tidak membeda-bedakan. Islam tidak membeda-bedakan antara kaum laki-laki dan wanita, antara bayi laki-laki dan perempuan. Yang dibedakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya takwa mereka. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Hujurat 13, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan lebih tegas lagi dengan pernyataan Nabi, innallaha la yangzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yangzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat bentuk, penampilan, dan harta-harta kalian. Tetapi Allah hanya melihat dari kalian adalah hati dan amalan-amalan kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan cukuplah dua ayat dan hadis, dua dalil ayat dan hadis ini. Menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kelahiran seorang bayi. Tidak bisa ditinjau baik bagi laki ataupun wanita. Semuanya sangat dimuliakan dalam Islam. Hadirin wal hadirat azami Allah wa iyakum. Oleh karenanya Rasulullah SAW memasukkan ke dalam golongan orang-orang yang kufur. Orang-orang yang tidak mengakui nasab terhadap anak. Karena kondisi anak yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki orang tua. Sehingga kadang-kadang, maaf saja, mungkin ada yang terlahir anaknya dalam keadaan cacat. Ataupun ketika lahir dia dalam keadaan sehat, kemudian terjadi kecelakaan sehingga cacat. Kadang-kadang orang-orang tua tidak mengakui dan malu terhadap anak-anaknya. Iya, siapa di antara orang tua yang ingin anaknya sehat? Yang ingin anaknya cantik, handsome, bagus dan baik, pintar. Semua orang tua berkeinginan seperti itu. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya dalam keadaan terlahir cacat. Tidak ada orang tua yang berkeinginan anaknya bodoh, anaknya tidak baik, anaknya tidak handsome dan lain sebagainya. Semua orang tua menginginkan itu semua. Namun ketika takdir Allah subhanahu wa ta'ala menjemput, ketika mungkin anak yang dilahirkan dalam keadaan cacat, cacat mata, cacat kaki, tangan dan lain sebagainya. Ataupun mungkin dia terlahir dalam keadaan bagus, sehat, cantik dan lain sebagainya. Kemudian terjadi kecelakaan. Sehingga kemudian menjadikan patah tulang dan lain sebagainya. Maka sangat dikufurkan dalam Islam orang-orang tua yang tidak mengakui anak-anaknya. Atau malu membawa anaknya yang kondisinya seperti itu. Jadi saya sarankan kepada orang-orang tua yang mungkin sudah ditakdirkan, sabarlah untuk mengurus mereka. Karena di balik kepengurusan mereka terdapat kemuliaan yang besar di hadapan Allah. Sesiapa yang merawat anak dengan keikhlasan dan ketulusannya dan tetap mendidik mereka dan memperhatikan mereka, maka Allah jamin dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah sering saya katakan dari awal tadi, kadang-kadang orang tua tidak memperhatikan anaknya sebagaimana perhatian Islam terhadap anak-anak. Cukuplah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada mereka, kufrun bimri'in iddi'a'u nasabin la ya'rifuhu au jahduhu wa indaqah. Suatu kekufuran dalam Islam
bagi sesiapa yang mengaku-ngaku satu nasab padahal tidak mengetahuinya dan mengingkari nasab walaupun sedikit. Jadi tidak boleh kita mengingkari nasab. Kalau itu betul-betul terlahir dari rahim kita, dari rahim istri kita, dari rahim ibu kita, dalam keadaan apapun keluar si bayi itu, ataukah dalam keadaan cacat ataupun sehat, maka kita tidak boleh mencelahnya. Tetap kita mensyukuri nikmat Allah. Karena belum tentu yang kita lihat baik itu bagus di sisi Allah. Dan belum tentu sesuatu yang kita lihat jelek itu jelek di sisi Allah. Barangkali yang kita lihat itu baik, itu jelek di sisi Allah. Dan barangkali yang kita lihat itu jelek, itu bagus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memikulkan bebannya kepada hamba yang tidak mereka kuat untuk memikulnya. Hadirin dan hadirat, di lain pihak ada orang-orang yang tidak mau menghadapi kenyataan hidup yang penuh dengan tantangan dan cabaran dikarenakan sempitnya ekonomi dan kurangnya keyakinan tawakal mereka kepada Allah. Sehingga di antara sebagian orang-orang tua ada yang berani membunuh anak-anaknya dikarenakan takut menyeret kepada kemiskinan. Hanya karena meyakini sebuah alasan menghidupi diri sendiri saja sudah susah payah, apalagi menghidupi orang lain. Sehingga kemudian dengan beraninya sang ibu membunuh anaknya dengan cara menelantarkannya, membuangnya di jalan, membuangnya di tong sampah. Maka ini sebuah hal yang sangat dicela dalam Islam. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-An'am ayat 151. Ayat 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alla tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzukukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum waffaqukum bihi la'allakum ta'qilun. Katakan ya Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Allah kepadamu. Yang pertama, janganlah engkau mempersekutukannya dengan apapun. Yang kedua, hendaklah berbuat baik kepada ibu bapamu. Dan yang ketiga, janganlah membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki padamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh orang-orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikian dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Hadirin ikhwatul iman, pecinta dan pendengar hang dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah katakan, wala taqtulu auladakum min imlak. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Allah yang memberi rezeki mereka, bukan kita. Makanya sering saya ulang-ulang dan sering saya contohkan. Kadang-kadang tawakalnya binatang itu lebih kuat ketimbang tawakalnya manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu pernah saya contohkan binatang cicak. Ya. Mungkin ini sebuah pelajaran, saya akan cerita lagi. Binatang cicak ini menurut penelitian para ahli di bidangnya. Ya, saya tidak ahli, tapi saya pernah mendengar. Ketika penelitian para ahli cicak di bidangnya, dia menyatakan bahwa cicak itu ketika beranak atau melahirkan, maka paling sedikit dia melahirkan sekitar 7-8 telur butir. Atau butir telur. Lah, kalau kita perhatikan binatang yang kecil yang merayap di tembok ini tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar. Padahal Allah tidak menganugerahkan kepadanya akal. Jadi kita tahu bahwasanya cicak ini makannya kan nyamuk. Cicak diberi nasi tidak mau dia. Ya, dia nyamuk. Sementara nyamuk di zaman sekarang ini sudah habis dimakan baygon dan lain sebagainya. Ya. Namun tidak ada cicak yang mengeluh. Sudahlah kita nelor dua saja. Ya.
atau nelor satu saja. Tidak ada cerita seperti itu. Tetap saja kisah sampai hari kiamat akan menelur 8 dan 7 butir telur. Begitulah seterusnya. Sementara di kalangan kita manusia, ada yang beralasan dengan ekonomi. Sudahlah, kita beranak 2 saja. Sehingga kemudian terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Di antara kaum muslimin ada yang membunuh anak-anak mereka karena takut kelaparan, karena takut ekonomi. Tidak boleh. Islam sangat melarang. Allah katakan dalam Al-Quran, "Wala taqtulu auladakum min imlak." Janganlah kalian bunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Dalam ayat yang lain dalam Al-Isra 31 Allah katakan, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Wa inna qatlahum kana khat'an kabira. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu, karena membunuh mereka adalah sebuah kesalahan yang besar dalam Islam, atau kabair, dosa besar. Bahkan Allah tegaskan lagi, qad khasira allazina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin. وَهَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ إِفْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Dalam surat Al-An'am ayat 140 Allah lebih menegaskan lagi, sungguh telah merugi siapa? Mereka yang telah membunuh anak-anak mereka karena kebodohan tanpa ilmu dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Jadi tidak pandai merawat anak atau sampai kemudian membuang dan melantarkan, atau lebih keji lagi sampai membunuh. Ini salah satu bentuk mengharamkan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Islam melarang. Tidak boleh menelantarkan mereka. Oleh karena itulah ada beberapa perhatian yang perlu diperhatikan orang tua terhadap anaknya atau ketika kelahiran anaknya. Dan ini sangat penting untuk diperhatikan oleh kaum ibu, kaum bapak dimanapun berada. Ya. Yang pertama, hendaklah mendoakan berkah dan mentahnik sewaktu kelahiran anak. Ini sangat dianjurkan dan disunnahkan. Sebagaimana diterangkan dalam riwayat Muslim, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabiah Asma binti Abi Bakar, di mana ia membawa anak yang baru dilahirkan yaitu Ibnu Zubair. Lalu bayi tersebut diletakkan di pangkuan Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sebuah butir kurma dan mengunyahnya. Setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuapkannya dan mendoakan berkah kepadanya, yaitu kepada Ibnu Zubair. Ya. Diriwayatkan pula dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yu'ta bisibyan wa yubarrik alaihim wa yuhannik." Suatu ketika dibawakan ke hadapan Nabi anak-anak bayi yang baru lahir, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan berkah dan mentahniknya. Jadi di sini syariat mengajarkan agar kita mendoakan berkah dan juga mentahnik, mengunyah kurma. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh umumnya masyarakat tidak memiliki perhatian kepada anak-anak yang baru dilahirkan. Ini sangat bertentangan dengan Islam, apalagi sampai kemudian membunuhnya. Islam justru disuruh mendoakannya. Mendoakan apa? Berkah, keberkahan, kebaikan. Karena mungkin siapa tahu, dengan anak inilah mungkin ekonomi ketika orang tua sudah lanjut dibantu, ataupun mungkin ketika orang tua sudah meninggal, anaklah yang menyelamatkan orang tua dari siksa api neraka. Siapa yang tahu? Kita tidak tahu. Mungkin ketika kita memiliki anak, kita bersusah payah mendidiknya. Tetapi mungkin ketika anak itu besar, tidak mustahil justru anak itu membantu orang tuanya. Karena sangat rugi betapa banyak orang-orang tua yang tidak memiliki anak. Mereka susah payah sehingga mengadopsi dan lain sebagainya. Namun di sebagian pihak ada yang diberikan anugerah Allah berupa anak, justru malah ditelantarkan. Maka Islam sangat mengharamkan. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa bihi aw waladin salih yad'u lahu."
anak Adam tidak meninggal melainkan tiga perkara yang ia bawa. Sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Mungkin kita ketika kelahiran anak, kita yang mendoakan anak. Supaya anak ini menjadi berkah dan baik. Tetapi ketika kita sudah wafat, terbalik, anak akan mendoakan kita. Dan itu sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Karena di akhirat, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sudah terputus, melainkan beberapa perkara di antaranya doa seorang anak yang saleh kepada orang tua. Oleh karena itulah, dari siaran ini saya wasiatkan kepada seluruh ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang memiliki anak, termasuk saya pribadi yang berbicara. Maka didiklah anak-anak kita dengan didikan yang Islami. Karena dengan demikian anak kita mampu menjadi anak yang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Di mana di masa sekarang ini sangat jarang sekali anak-anak yang mau berbakti kepada orang tua. Banyak di antara anak-anak kita yang kurang ngajar kepada orang tua. Banyak di antara kita justru anak menelantarkan orang tua. Kenapa? Sebab pendidikan orang tua terhadap anak tidak benar. Sehingga menjadi bumerang itu sendiri. Oleh karena itulah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soal pendidikan anak-anak mereka. Karena memang Islam sangat perhatian kepada anak-anak, karena anak-anak adalah cikal bakal kelak meneruskan perjuangan kita orang tua, baik di dunia ataupun di akhirat, dan begitulah seterusnya. Jadi ketika kecil kita doakan, kita datang kepada orang yang saleh, kita minta doanya sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta berkah kepada mereka dan mentahniknya. Kemudian yang nomor dua, hendaklah menyusui anak selama 2 tahun jika tidak ada halangan. Karena banyak wanita-wanita karir yang kemudian menyusukan anaknya kepada orang lain, bahkan disusu kalengkan oleh mereka sehingga jadi anak kaleng akhirnya. Padahal Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahun haulaini kamilain liman arada an yutimma ridha'ah. Para ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang hendak menyempurnakan penyusuannya. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita adanya perintah bagi kaum ibu untuk menyusui anak-anaknya selama 2 tahun. Namun diperbolehkan juga untuk menyapihnya kurang dari 2 tahun. Ataupun bagi para ibu yang memiliki udur syar'i diperbolehkan untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, dengan catatan wanita yang menyusui itu adalah wanita yang salehah, yang taat beribadah. Karena air susu juga memiliki pengaruh akan pertumbuhan anak bagi kelak di masa depan. Dan ini dinyatakan oleh sahabat Ali radhiyallahu an, tidak boleh menyusukan anak kepada wanita yang keji, yang gila, karena air susu dapat mempengaruhi anak. Bagaimana dijelaskan dalam kitab Minhajut At-Tarbiyah. Jadi boleh memang disusukan kepada orang lain, tetapi ingat, ibu yang bakal menyusui adalah ibu yang salihah. Ibu yang betul-betul baik. Bukan ibu-ibu gila, ibu-ibu keji, yang menjadikan kemudian anak kita terpengaruh dengan air susu mereka. Dan sebaik-baik wanita yang menyusui adalah ibu kandungnya sendiri. Karena mungkin sebab kelainan anak, karena disusukan kepada wanita-wanita yang tidak jelas. Wanita-wanita yang tidak saleh. Wanita-wanita yang buruk akhlaknya. Dan ini kesalahan ibu-ibu. Mohon diperhatikan, karena Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan derajat anak di mata syariat. Kemudian juga, hendaklah melaksanakan khitan. Khitan adalah termasuk fitrah manusia. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, al-fitratu khamsun, al-khitanu, wal-istihdadu, wa qassu syarib, wa taqlimul azfar,
wa nadful ibad. Ada lima hal termasuk fitrah sunnah manusia. Berkhitan yang pertama, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis bagi laki-laki, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Dan diriwayatkan dalam riwayat yang lain, An Utsaim ibn Kulayb an abihi an jadihi annahu ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala qad aslamtu fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alqi anka sya'ral kufr wahtafin. Dari Utsaim bin Kulayb, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya ia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, saya telah masuk Islam ya Rasul. Maka Rasulullah SAW bersabda, buanglah rambut kekufuranmu dan berkhitanlah kamu. Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud, Baihaqi dan Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Irwa'nya. Kemudian juga diriwayatkan dalam hadis Jabir, dinyatakan, Aqqa Rasulullah SAW anil Hasani wal Husain wa khatanahuma li sab'ati ayyamin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain dan mengkhitan keduanya ketika berumur 7 hari. Dan perlu juga diketahui khitan ini merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ikhtatana Ibrahim khalilur rahman ba'dama atas alihi samanuna sanatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman berkhitan setelah berumur 80 tahun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan kita disuruh untuk mengikuti agama Ibrahim dalam Al-Quran. Anittabi' millata Ibrahim. Hendaklah kita mengikuti ajaran dan agama Ibrahim. Hadirin wal hadirat ikhwatul iman. Jadi khitanlah perkara yang sangat dianjurkan dan hendaklah diperhatikan oleh seluruh orang tua. Namun pernyataannya adalah apakah khitan itu berlaku juga bagi laki-laki ataupun bagi wanita? Ataukah khitan hanya berlaku bagi kaum laki-laki dan tidak bagi kaum wanita? Maka dalam masalah ini memang ada beberapa perselisihan di antara para ulama. Jadi tentang khitan bagi kaum wanita, kalau bagi kaum laki-laki sepakat para ulama tidak ada perselisihan. Khitan bagi kaum laki-laki hukumnya wajib. Ya. Bahkan setiap mu'allaf, orang-orang non-muslim ketika masuk Islam maka wajib dikhitan. Dan ulama tidak berselisih dalam masalah khitan bagi kaum laki-laki. Ulama hanya berselisih tentang hukum khitan bagi kaum wanita. Yang pertama di antara mereka orang-orang para ulama mengatakan bahwa hukum wanita sama dengan laki-laki. Kecuali ada dalil yang membedakannya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, innaman nisa'u syaqa'ikur rijal. Wanita itu saudara kandung bagi kaum laki-laki. Artinya tidak dibedakan. Ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl. Apabila bertemu dua khitan maka wajib mandi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan hadis ini menunjukkan juga bahwa wanita dikhitan. Ya. Kemudian juga khitan bagi wanita yang sangat masyhur dari kalangan sahabat dan ulama salaf. Sebagaimana dicontohkan dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu an annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummi Atiyah idza hafadti fa asimmi wa la tanhiki fa innahu aswa asra lil wajhi wa ahdhal liz zawji. Dari Anas bin Malik ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ummu Atiyah, apabila engkau mengkhitan wanita biarkanlah sedikit dan janganlah memotong semuanya karena itu lebih membuat ceria wajah dan lebih senang bagi kaum suami. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam tarikhnya. Dan Ad-Dulabi berkata Al-Bani, hadis ini dengan seluruh jalan dan penguatnya adalah hadis yang sahih.
Kemudian juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah ditanya, apakah wanita itu dikhitan ataukah tidak? Maka beliau menjawab, tentu wanita juga dikhitan. Dan khitannya adalah dengan cara yang sudah ditentukan oleh syariat. Ya. Yang sudah ditentukan oleh syariat. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala juga berpendapat bahwa yang sahih, yang ditegaskan Imam Syafi'i dan ulama yang lainnya, bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan wanita. Namun berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qudamah, khitan itu wajib bagi kaum laki-laki tapi hanya sekedar dimuliakan bagi kaum wanita, sebagaimana ditegaskan dalam kitab Al-Mughni. Ada juga yang mengatakan seperti Syaikh Ibnu Utsaimin bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat khitan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi kaum wanita. Kenapa bagi kaum laki-laki wajib dan bagi kaum wanita itu adalah sunnah? Alasannya adalah sebagaimana dinyatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini karena dikarenakan khitan bagi kaum laki-laki adalah untuk menghilangkan najis yang terdapat pada kulit penuh zakah. Sementara bagi kaum wanita hanya untuk menstabilkan nafsu syahwat mereka saja. Tapi yang jelas, di antara perbedaan apakah bagi wanita diwajibkan khitan ataupun disunnahkan, yang jelas adalah khitan bagi kedua-duanya sangat dianjurkan dalam Islam. Dan kita tidak boleh kemudian menyelisihi apa yang sudah disepakati oleh para ulama. Karena ada di sebagian tempat yang sebagian manusia yang mengatakan bahwa khitan itu justru tidak boleh dilakukan untuk wanita. Maka kita katakan dalil tentang khitan bagi wanita sudah sangat jelas. Dan pernah dilakukan di zaman sahabat Nabi SAW. Dan ini sudah banyak diperbincangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Jadi tidak bisa kemudian kita ingkari hukumnya. Hadirin wal hadirat ikhwatul iman wa ikhwatu fillah. Ini diantara yang disebutkan tentang masalah khitan. Kemudian selanjutnya, pendidikan kita kepada anak adalah memberi pendidikan sejak dini. Jangan biarkan anak kemudian terlepas dari pendidikan. Karena sebagian orang tua, maaf-maaf saja, orang tua yang mungkin lebih sibuk kepada pekerjaan mereka, dan istri-istri sudah jadi ibu-ibu karir, di antara mereka ada yang kemudian mempercayakan anak-anak mereka kepada para pembantu yang sama sekali notabene-nya tidak memiliki pendidikan. Tidak memiliki pendidikan yang cukup, tidak memiliki akhlak yang baik. Sehingga kemudian anak tumbuh dewasa bukan pendidikan orang tua tapi para pembantu, sehingga menjadi anak-anak yang tidak jelas akhlaknya. Oleh karena itulah apa yang dinyatakan oleh seorang penyair, innal ghasuna idza qawamtaha i'tadalat wa la talinu idza qawamatul khashabu qad yanfa'ul adabul ahdathu fi sirrin wa laysa yanfa'u inda saibatil adabu. Sungguh ranting yang masih kecil akan mudah berdiri tegak apabila engkau tegakkan. Dan sangat mustahil bagi engkau melunakkannya apabila ia telah menjadi sebatang kayu. Sungguh pendidikan anak akan sangat berguna bila ditanamkan pada waktu mereka belia. Dan pendidikan akan menjadi sia-sia buat mereka manakala engkau tanamkan ketika mereka dalam keadaan tua renta. Ini menunjukkan bagaimana pendidikan itu sangat penting dilakukan ketika anak-anak kita masih kecil. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan kepada seorang anak kecil ketika makan dengan tangan kirinya. Maka Rasulullah mengatakan, ya gulam samillah wakul biyaminik. Wahai anak kecil, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala merekamkan apa yang dinyatakan Luqmanul Hakim terhadap anaknya. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan menyampaikan nasihat, wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita selaku orang-orang tua mendidik anak, menanamkan akidah kepada anak-anak kita? Apakah justru kita sibuk dengan gemerlapnya kehidupan dunia? Tidakkah diketahui bahwasanya kelak anaklah yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah?
Ini menunjukkan bahwa di antara kaum muslimin, para ibu dan bapa, kadang-kadang di antara keluarga mereka ada yang sudah menjadi dayus-dayus yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang tua yang tidak memiliki kecemburuan kepada anaknya ketika berlaku kemaksiatan. Berapa banyak orang-orang tua yang membiarkan anaknya. Sehingga ada kisah ketika anaknya khalwah dengan laki-laki yang bukan mahramnya, berada di rumahnya orang tua sok cuek, membiarkan. Sehingga kemudian sampai terjadi hamil di luar nikah, baru kemudian orang tua sibuk dan lain sebagainya. Dan ini sangat banyak terjadi dan sangat lumrah. Kalau dulu perkara ini dianggap luar biasa, bahkan memalukan, tapi sekarang dianggap biasa. Dan seakan-akan mungkin ini salah satu jalan supaya mempermudah dan mempercepat pernikahan. Ya. Maka ini adalah kekeliruan yang sangat besar dalam Islam. Tidakkah mereka tahu bahwasanya anak hasil zina, atau dengan kata lain anak haram, salah satu bentuk maksiat yang sangat besar? Tidakkah kita kasihan kepada mereka kalau mereka terlahir dalam keadaan tidak dinasabkan kepada bapaknya? Dan ketika anak ini seorang wanita, kemudian hendak menikah, sementara waktu itu dia anak terlahir di luar pernikahan, maka dia akan merasa sedih karena ternyata walinya bukan nasabnya, ya, tapi nasabnya dinasabkan kepada ibunya. Coba pikirkan oleh orang-orang tua, terutama yang memiliki anak wanita, jangan sampai terjadi kepada perbuatan-perbuatan nista dalam Islam. Rawatlah mereka dengan baik. Perhatikan kehidupan mereka, karena Islam sangat menjunjung tinggi bayi, sangat menjunjung tinggi anak, baik yang terlahir wanita ataupun laki-laki. Salah satunya adalah dengan cara mendidik mereka di atas syariat Islam. Wallahu a'lam. Ya, saya kira pembahasan pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan adakan tanya jawab, insyaallah kalau yang bisa saya jawab, kita jawab. Hal yang tidak bisa saya jawab, maka insya Allah kita tunda dan kita akan berjawaban pada lain kesempatan. Kita tutup dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ajat Sudrajat yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat kiranya bagi kita semuanya. Dan tibalah saatnya kita dialog interaktif di mana sahabat Hang bisa langsung menanyakan kepada Ustaz melalui line telepon kami khusus di wilayah Batam, yaitu di 0778-468-106 ataupun di luar Batam yaitu di 0778-468-606. Saya ulangi, di 468-606 ataupun melalui line SMS kami di 0856-684-1006. Dengan terlebih dahulu sahabat Hang mengetik dua huruf pertama, yaitu KI, kemudian spasi nama Anda, kemudian isi pertanyaan Anda. Dan tema kita pada hari ini yaitu perhatian Islam terhadap anak. Dan bagi sahabat Hang yang ingin bertanya, mudah-mudahan sesuai dengan tema kita pada hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Dengan Ustaz Zainal Jilan. Silakan pertanyaan Bapak. Begini Ustaz. Kewajiban orang tuanya. Apakah dia itu harus capable seperti seorang Ustaz, apa sampai cukup sampai batas apa untuk bisa menjamin tentang pendidikan anaknya, yeah, terutama khususnya pendidikan akhiratnya. Yeah. Soalnya bayangan sementara ini kan orang yang kalau belum untuk melakukan itu udah kelas orang ustaz gitu. Jadi sebagai seorang bapak kadang mikirnya kita belum tahu apa-apa, yeah, untuk bisa mengajari anak-anak kita gitu. Itu aja. Ya, bismillah, alhamdulillah. Tanya sangat bagus sekali. Ya tentu semuanya berawal dari awal.
semuanya berawal dari awal. Di antaranya adalah apa yang saya maksudkan ketika seseorang laki-laki yang hendak mencari pasangan, maka sangat dianjurkan dalam Islam hendaklah mencari seorang calon ibu yang sangat salehah. Karena ini akan mempengaruhi terhadap dampak pendidikan anak-anak yang kelak akan dilahirkan oleh mereka. Sehingga Rasulullah SAW sendiri mengatakan, nikailah wanita karena empat perkara. Karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Namun di ujung hadis Rasul mengatakan, fadfar bizati dini taribat siadaka. Pilihlah yang bagus agamanya, karena itu akan menyelamatkan kalian. Ini menunjukkan bagaimana apa yang diinginkan Nabi SAW adalah peran seorang ibu itu sangat dominan sekali di tengah-tengah keluarga. Karena anak lebih dekat kepada ibu, bukan kepada bapak. Karena bapak disibukkan di luar rumah. Kalau ibu adalah seorang yang jahat, yang jelek perangainya, maka anak akan terpengaruh dengan akhlak mereka. Tapi manakala ibu itu seorang wanita yang salehah, wanita yang taat, tidak harus pandai. Orang taat tidak harus pandai. Ya, maka anak insya Allah akan mengikuti nasihat ibunya dan terpengaruh dengan akhlak ibunya. Namun kalau andai kata sudah terlanjur, karena mungkin dulu masa-masa jahiliyah, ya, laki-laki tadi juga jahiliyah, wanita yang dinikahinya pun jahiliyah. Kemudian setelah memiliki anak, dia baru bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan baru mengetahui pentingnya. Bukan hanya sekedar mendidik anak, tapi ketika sebelumnya mencari jodoh pun demikian. Maka pertama tentu tetap berusaha mendidik anak-anak. Tidak harus kemudian kita jadi ustaz dulu kemudian mendidik anak. Kalau harus menjadi ustaz dulu, maka sangat susah. Ya. Sekarang banyak pendidikan-pendidikan yang sifatnya mengajarkan kepada agama, kita berikan kepada mereka. Masukkan ke madrasah-madrasah Islam yang jelas akidah dan muamalahnya. Juga datangkan ustaz-ustaz yang jelas ke rumahnya untuk dididik anak-anaknya. Ataupun mungkin dengan cara orang tua yang membeli buku-buku yang sahih, yang tidak ada penyimpangan, kemudian dipelajari sedikit-sedikit, sama-sama belajar. Ya, orang tuanya belajar, kemudian langsung dipraktikkan kepada anaknya, dan begitulah seterusnya. Yang jelas, usaha dan upaya terus dilakukan. Jangan kemudian dibiarkan demikian. Tidak boleh kita melantarkan anak, sehingga anak terdidik dalam keadaan pendidikan yang tidak jelas dalam Islam. Bukankah Al-Quran mengatakan, muru auladakum bis-shalah, perintahkan keluarga kamu untuk sholat. Artinya apa? Yang mengajarkan sholat itu keluarganya, bukan orang lain. Tapi, berapa banyak sekarang orang-orang tua yang mengajarkan anaknya secara langsung, mengajarkan sholat dengan benar, mengajarkan wudu dengan benar. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak bisa mengajarkan sholat, maka kita katakan apakah orang tua tadi tidak sholat? Maka bagaimana orang tua tidak sholat akan mengajarkan anaknya sholat? Ya tentu di awal dari orang tua dulu. Orang tua jadi baik, kemudian kebaikannya diberikan kepada anaknya. Ada sebagian orang tua yang menghendaki anaknya baik, namun dia tidak mau berusaha untuk baik. Ini salah. Ya. Jadi kalau menghendaki anaknya baik, jadi baik dulu dia. Ataupun sama-sama. Ya. Orang tuanya merangkak baik dengan terus juga memperbaiki anak-anaknya. Ya memang ada istilah pepatah orang tua maling tidak mau anaknya jadi maling. Tapi pepatah ini tidak benar dalam Islam. Artinya apa? Tetap dia harus bertobat. Lah tobatnya ini kemudian diberikan kepada anaknya. Dengan dia baik, maka kebaikannya insya Allah Subhanahu Wa Taala akan mempengaruhi anak-anaknya. Jadi tidak harus kemudian seorang yang pendidik itu harus seorang ustaz, tidak. Tapi upaya jalan itu sangat banyak. Sangat banyak sekali. Ya, wallahu'alam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kembali kami informasikan kepada sahabat Hang yang ingin bergabung. Silakan Anda menelpon kami di 468-106-106 untuk
wilayah Batam, yaitu di 468106 untuk wilayah Batam, dan untuk wilayah di luar Batam yaitu di 0778468606. Ataupun Anda ingin bertanya melalui SMS, silakan mengirimkan di 0856684106 dengan terlebih dahulu sahabat Hang mengetik dua huruf pertama yaitu KI, kemudian spasi nama Anda, kemudian isi pertanyaan Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Ibu Haya di Batu Aji. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ustaz, ini mau tanya doa yang dari Nabi yang Robi Habilina Solihin sama Robi Habilina Junca yang selanjutnya itu dibaca ketika anak baru lahir apa sebelum lahir dan ketika anak itu udah lahir lagi, Ustaz? Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi doa itu memang doa umum. Rabbi habli minas salini, Rabb anugerahkanlah kamu menjadi anak-anak yang saleh. Ini doa ini umum ya, bisa dibaca kapan saja dan tidak ada yang mengkhususkannya. Tidak ada yang mengkhususkan doa ini, bisa sebelum, sesudah. Karena kalau melihat doa itu secara arti saja, itu menunjukkan keumumannya. Ya Allah, anugerahkanlah aku minas salihin, dari orang-orang yang saleh. Tapi yang jelas, saya belum mendapati bahwa hadis ini dikhususkan setelah, sedang, atau sebelum. Ya. Anda sendiri belum mendapatinya. Tapi kalau andai kata Ibu mendapatinya, hadis-hadis yang sahih yang menghususkan doa itu untuk yang sesudah atau yang sebelum atau yang sedang, dan hadis itu sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka silahkan saja diamalkan. Namun anak pribadi belum mendapati kehususan bacaan ini diletakkan di mana, wallahu a'lam. Mungkin bisa ditanyakan kepada saudara yang lain. Syukran, Ustaz. Dan kita beralih kepada pertanyaan melalui via SMS. Yaitu dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah batasan kasih sayang antara anak laki-laki dan wanita? Tidak ada. Tidak boleh wanita, seorang orang tua kemudian mendahulukan yang satu dan membiarkan yang lain. Tidak boleh. Adil itu sangat penting dalam keluarga. Adil itu sangat penting dalam keluarga. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan keadilan kepada anak-anak. Tidak boleh kemudian yang satu diberi, yang satu tidak diberi, karena akan menjadi dampak yang negatif bagi anak-anak. Sehingga ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diberikan sesuatu oleh orang tuanya. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah anak-anak, apakah saudara-saudara kamu juga diberikan yang orang tua kamu beri? Maka dia mengatakan tidak. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat tadi untuk mengembalikan pemberian itu kepada orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa keadilan itu sangat dijunjung tinggi dalam Islam, terutama keadilan orang tua kepada anak-anaknya. Jadi biasakan sikap adil bagi anak-anaknya. Tapi adil tentu menurut syariat Islam. Tidak adil menurut hawa nafsu. Seperti bagaimana pembagian faraid. Karena adil adalah 50-50, separuh-separuh. Maka ada yang kemudian membagi faraid kepada anak laki-laki dan wanita itu disamakan. Ini salah. Karena apa? Karena adil bukan seperti itu. Tapi adil adalah barometernya Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi barometernya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keduanya sudah dipahami oleh Salafun Salih. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, dan kita akan mencoba menerima penelpon yang telah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Di Nagoya ini, hamba Allah. Ya, silakan pertanyaannya Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya masalah nikahan.
nih anak kalau belum dikekah, sedangkan orang tuanya belum dikekah juga. Gimana lebih abdul duluan atau hukumnya gitu Pak Ustaz? Yang harus didulukan Ustaz. Itu aja Ustaz. Maksudnya apa Ustaz? Assalamualaikum. Masalah akikah. Masalah akikah dalam Islam sangat dianjurkan. Jadi masalah akikah itu di dalam Islam sangat dianjurkan sekali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawm as-sabi'. Ya, jadi tiap-tiap bayi yang dilahirkan itu tergadai dengan akikahnya, hendaklah disembelih kambing pada 7 hari kelahirannya. Di sini disahihkan dalam kita dalam di dalam kitabnya dan juga Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, Ahmad dan lain sebagainya. Dan juga ada riwayat yang mengatakan anil gulam satani mukafiatani wa anil jariyati satun. Ya. Jadi bagi laki-laki hendaklah disembelih 2 ekor kambing dan bagi wanita hendaklah 1 ekor kambing. Jadi akikah ini sangat dianjurkan, walaupun ulama berselisih tentang masalah hukumnya, apakah akikah itu wajib bagi setiap bayi, artinya hukumnya kalau tidak diakikahi maka berdosa. Memang ulama berselisih tentang masalah hukum akikah ini. Ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, tapi terlepas daripada perselisihan yang mengatakan wajib atau sunnah, yang jelas akikah itu dianjurkan. Dianjurkan sekali. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis ataupun dikatakan dalam sebuah hadis bahwa beliau mengakikahi Hasan dan Husain. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqanil Hasani wal Husain kabsan kabsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain dalam sebuah riwayat kabsan kabsan, ya. Yaitu 1 ekor kambing dan 1 ekor kambing. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan akikah. Dan sangat penting, apalagi tadi mengatakan bahwa anak itu tergadaikan kalau belum diakikahi. Ya. Cuman pertanyaannya, apakah kalau lebih daripada 7 hari masih boleh diakikahi atau tidak? Maka ini pun jadi perselisihan para ulama, ada yang mengatakan tidak boleh kalau sudah lebih daripada 7 hari, sebab hadis yang mengatakan 14 dan 21 adalah hadis dhaif. Hadis yang sangat lemah. Ya, jadi tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa batas akikah itu 7 hari. Selepas itu maka kalau belum ada kemampuan ya gugur. Jadi tak perlu diakikahi lagi. Dan ada juga yang mengatakan bahwa boleh mengakikahi walaupun sampai dewasa. Ya, karena kalau dia belum sanggup mengakikahi atau orang tuanya tidak ada kesanggupan untuk mengakikahi, maka ketika dia dewasa dia boleh mengakikahi dirinya. Ya. Sebagian disebut oleh Syekh Taqiyuddin, beliau mengatakan anak-anak yatim itu kalau dia sudah mampu ketika dewasa, ketika orang tuanya tidak mengakikahi, maka dia harus mengakikahi dirinya sendiri. Ya. Dan akikah ini dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Jadi akikah ini sangat penting. Kalau kita mampu, akikahi anak kita. Kalau kita mampu, akikahi segera anak kita, jangan ditunggu-tunggu. Karena Rasul tadi sudah jelas mengatakan kullu ghulam rahinatun. Ya, jadi tiap-tiap bayi itu dilahirkan tergadai dengan akikahnya. Yang namanya tergadai harus ditebus, akikah itu tebusannya. Jadi sangat dianjurkan. Karena itulah kalau punya anak 7 harinya segera diakikahi dan diberi nama. Wallahu a'lam. Mungkin begitulah jawabannya. Yang mungkin yang pertama itu pertanyaan gini, Ustaz. Apakah yang mana lebih didahulukan mengakikah orang tua sendiri kemudian anaknya? Karena orang tua dan anak ini belum diakikah. Kira-kira begitu pertanyaan, Ustaz. Oh, anaknya. Anaknya. Dan kalau sudah mati orang tuanya tak perlu diakikahi. Ya, makanya tadi kan ada perselisihan tentang apakah kalau sudah dewasa itu diakikahi atau tidak. Memang ada yang mengatakan tidak boleh, yang mengatakan boleh. Nah, tapi yang jelas kalau pertanyaan seperti itu anaknya dulu diakikahi. Ya, sebelum yang disunahkan loh ya, sebelum dia beranjak lebih daripada 7 hari. Wallahualam. Syukur Ustaz, dan kita akan beralih kepada pertanyaan melalui via SMS.
yaitu dari hamba Allah. Pertanyaannya adalah, ketika bayi lahir, kita mengadakan syukuran dengan mengundang orang makan, tetapi bukan akikoh. Apakah itu dibolehkan? Iya. Syukuran dalam bayi itu hanya ada di akikah. Jadi seperti khitanan, itu pun dibesar-besarkan, ditasyakkur dan lain sebagainya, tidak diajarkan dalam Islam. Itu bahkan menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau syukuran itu syukuran bayi, maka dalam Islam disyaratkan kepada akikah itu makan-makan bersama, atau memang kalau kesibukannya banyak cukup membagi-bagikan dagingnya yang masih mentah dan sebagainya, itu sangat diperbolehkan. Boleh mengundang orang untuk makan di rumahnya, boleh juga dibagi-bagikan ke tetangganya dengan cara membagi-bagikan daging mentahnya, itu tidak ada permasalahan. Tapi kalau syukuran ini di luar ini, maka kami memerlukan dalil akan hal itu, karena syukuran itu dinisbatkan kepada ibadah, dan ibadah itu dasarnya terlarang, melainkan ada dalil. Kalau memang ada dalilnya, ya silahkan saja. Namun kalau tidak ada dalilnya, ya tentu lebih baik ditinggalkan. Ya, jadi syukuran dalam bayi itu hanya ada di akikah. Wallahu a'lam. Syukuran Ustaz, dan kami informasikan kembali kepada sahabat Hang yang ingin bergabung pada sisi tanggap kita pada hari ini, yaitu dengan tema perhatian Islam terhadap anak. Silakan Anda menelpon kami di 468-106 untuk wilayah Batam. Dan untuk di luar Batam, yaitu di 0778-468-606 ataupun melalui via SMS yaitu di 0856-684-10106 dengan terlebih dahulu sahabat Hang mengetik dua huruf pertama yaitu KI, kemudian spasi nama Anda, kemudian isi pertanyaan Anda. Dan pertanyaannya masih dari via SMS yaitu, saya sudah lama menikah, tetapi belum dikaruniai zuriat. Saya sudah berikhtiar ke sana kemari, tetapi belum ada hasil. Pertanyaan saya, Ustaz, apa ada doa di dalam Islam khusus agar bisa cepat mempunyai momongan? Pertama ya, saya prihatin dengan penanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menyegerakan untuk diberikan keturunan. Sebenarnya tidak perlu khawatir dan cemas tentang masalah ini, karena semua telah ditentukan di atas takdir dan qada Allah Subhanahu wa Taala. Bukan hanya penanya saja, dulu para nabi juga khawatir. Banyak di antara mereka yang sudah berumur tua sehingga mereka sudah kepayahan untuk berdoa kepada Allah. Namun dengan kesabaran mereka, mereka dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan sebaik-baik kita tentu mencontoh mereka para nabi. Jadi dengan cara sabar dulu, tidak dan perlu ikhtiar pun tidak boleh diputuskan, dan berdoa hendaklah jangan putus dengan keikhlasan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Taala. Kalau toh memang Allah belum memberikan momongan kepada penanya, ya mungkin Allah menghendaki lain. Allah menghendaki lain. Dan mungkin kalau seandainya pun sampai diwafatkan belum punya momongan, yaitu semua adalah takdir yang perlu di, artinya harus pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa Taala supaya kita tidak menjadi hamba-hamba yang kufur. Karena tadi saya katakan belum tentu sesuatu yang kita anggap baik, tapi baik di hadapan Allah. Belum tentu sesuatu yang kita anggap jelek itu pun jelek di hadapan Allah. Ya, biasa, bisa saja yang kita anggap baik kemudian buruk di hadapan Allah, dan begitu juga sebaliknya, bisa saja yang dianggap buruk tapi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi selama ini saya belum mendapatkan ada doa khusus supaya cepat mendapatkan anak. Artinya kalau berdoa berapa bulan tahu-tahu ada anak, ini anak belum tahu doanya ini, wallahu a'lam. Tapi yang jelas usaha dan usaha teruslah dilakukan, dan jangan juga terputus dengan doa yang ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan segera diberikan momongan, amin. Jadi kalau Ustaz, mudah-mudahan hamba Allah bertanya tadi segera dikurniai oleh anak oleh Allah. Dan kita akan mencoba menerima pertanyaan melalui dari luar Batam ya, insyaallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana Ibu? Dari hamba Allah di Kalimban.
Ya, silakan pertanyaannya. Ini saya punya dua anak perempuan. Iya. Yang satu berumur 7 tahun, yang satu 5 tahun. Ini belum disunat karena kami dulu enggak tahu apa sekarang harus disunat atau bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak perempuan ya? Ya, dua anak perempuan, Ustaz. Iya. Kalau sudah besar, tidak perlu disunat, ya. Dan cukuplah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah besar dan membahayakan, maka tidak perlu disunat. Ya, jadi makanya di sini dilakukan ketika anak wanita itu bayi, ya, dan tidak membahayakan. Kalau memang memungkinkan untuk disunat, artinya tidak membahayakan jiwa, maka tidak masalah. Tapi kalau sampai kemudian membahayakan dan tidak, dan kemudian akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka tidak usah disunat. Ya, tapi kalau umpamanya memungkinkan dan tidak membahayakan, maka sangat dianjurkan sunat bagi kaum wanita. Karena kenapa kok tidak diwajibkan sebagaimana laki-laki saya katakan tadi? Karena ilatnya berbeda. Ilatnya berbeda antara sunat bagi laki-laki dengan sunat bagi wanita. Kalau sunat bagi laki-laki itu memang ilatnya dalam rangka mensucikan najis yang berada di kumpulan daging yang berada di zakar. Artinya kalau tidak dibuang maka tidak sah wudunya karena berkumpul najis di situ. Tapi bagi wanita tidak. Wanita bukan itu ilat kenapa wanita disunat, tidak. Ya, sudah lama menurut penelitian yang ahli mengatakan bahwa alasannya adalah untuk menstabilkan nafsu syahwat mereka. Ya, dan tadi Rasulullah telah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih tentang masalah apa sunat bagi kaum laki-laki, di antaranya saya ulangi hadisnya, yaitu An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummi Atiyah, idza hafadti fa ashimi wa la tanhiki fa innahu asra lil wajh wa ahda lizawji. Jadi Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ummu Atiyah, apabila engkau mengkhitan wanita, biarkanlah sedikit dan janganlah memotong semuanya, karena itu lebih bisa membuat ceria wajahnya dan lebih bisa menyenangkan kelak bagi para suaminya. Ya, jadi dengan hadis ini sangat dianjurkan oleh Islam bagi kaum wanita untuk sunat. Tapi saya katakan tadi, kalau sudah besar, kalau memang membahayakan, maka tidak usah dan cukuplah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang tidaklah membahayakan dan tidak apa-apa, ya, maka silakan saja disunat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Dan kami informasikan kepada sahabat hang yang ingin bergabung di sesi tanya jawab ini, silakan Anda menelpon kami di line telepon 468-106 untuk wilayah Batam, dan untuk di luar Batam yaitu di 0778-468-606 ataupun melalui via SMS, silakan di 0856-684-10106 dengan terlebih dahulu sahabat hang mengetik dua huruf pertama yaitu KI, kemudian seperti nama Anda, kemudian isi pertanyaan Anda. Dan kita akan menerima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa dan di mana, Ibu? Ibu di Bengkong. Silakan pertanyaannya, Ibu. Di sini saya ingin nanya masalah akikah anak itu. Yang saya biasa lihat di sekitar rumah, misalnya kalau akikah anak itu mengundang orang ke rumah, terus baca-baca bersanji, yang bacaannya marhaban gitulah. Apa itu ngikut sunnah Rasul atau cuman adat Ustaz? Jadi cara sunnah Rasul itu yang bagaimana gitu? Ya. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Jadi tentang masalah pelaksanaan akikah. Jadi saya katakan dari awal, akikah ini bisa berbagai macam cara. Bisa dibagi daging mentah, ya, artinya sama dengan pembagian kurban juga. Jadi hewan sembelihan itu bisa dibagi tiga, mungkin bagi yang berakikah per tiga,
kemudian sepertiganya bagi kerabat, dan sepertiganya dibagikan kepada fakir miskin. Ya, sama dengan pembagian kurban, karena akikah itu kurban. Kurban juga, cuma ditujukan untuk rasa syukur kita kelahiran anak. Ataupun dengan cara mengundang karib kerabat, fakir miskin, anak yatim untuk datang ke rumah dan makan-makan. Ya, karena akikah itu cuma makan-makan, tidak ada acara lain. Cuma makan-makan gitu saja. Ya, makan-makan dan di situ memberitahu, karena ketika di akikah itu sekalian juga memberi nama. Jadi mengundang mereka kemudian memberitahu namanya. Ya, siapa si bayi yang dilahirkan, anak laki-laki ke perempuan. Ya, jadi tidak ada acara yang lebih dari itu. Ya, tidak ada acara lebih yang dari itu. Adapun ada keyakinan masyarakat yang mengatakan anak kita biar jadi akhlaknya seperti Nabi SAW, maka kita bacakan Barzanji katanya. Barzanji itu kan ceritanya dari awal sampai akhir bercerita tentang kehidupan Nabi. Nanti mudah-mudahan anaknya seperti Nabi, kan begitu ya. Tapi kenyataannya banyak juga yang prakteknya berjanji ya anaknya justru seperti Abu Lahab, ya, dan berbakti kepada orang tuanya. Nah, artinya apa? Artinya bukan masalah dibacakan atau tidak anak ini menjadi bayi, tapi dididik, itu sebenarnya persoalannya, dididik atau tidak, ya, sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Sekian Ustaz, dan kita akan beralih pada pertanyaan dari via SMS Ustaz. Yaitu pertanyaannya, anak saya suka main kucing, Ustaz. Kucing? Bagaimana hukumnya jilatan kucing dan hukum memperjualbelikannya? Oh, bagus sekali ya. Jadi tentang masalah jilatan kucing tidak najis. Ya, dan ini pernah ditanyakan kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, fa'innakum minat tawafina alaikum. Kucing itu termasuk binatang yang jinak, yang senantiasa tawaf di antara kalian. Jadi jilatan kucing tidak najis, tidak masalah. Bahkan seorang sahabat yang sangat terkenal itu suka kucing, ya, sehingga dijuluki Abu Kucing gitu, dalam bahasa Arabnya Abu Hurairah. Ya, kalau bahasa kitanya Bapak Kucing kan gitu, Abu Hurairah. Tidak masalah, biarkan selama tidak menjadikan modal sebagai anak, ya, artinya tidak membahayakan kuku-kukunya dan lain sebagainya. Ya, main kucing tidak masalah, asal jangan menyiksa saja. Nah, kemudian pertanyaan kedua, hukum memperjualbelikannya, Ustaz. Hukum memperjualbelikan kucing. Memang ada sebagian ulama yang melarang tentang memperjualbelikan kucing, ya. Ya. Tapi juga ada yang memperbolehkan. Ya, tapi yang jelas di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahar Rasulullah sallam anil bai'il hurrah, ya. Rasulullah sallam melarang tidak boleh memperjualbelikan kucing. Ya, karena kucing itu sebenarnya binatang yang sangat akrab dengan masyarakat. Ya, kemanapun dia nak permisi, masuk rumah ini, masuk rumah itu, dan lain sebagainya. Ya, dan keadaan kucing itu adalah tidak najis. Walaupun dia menjilat sana, menjilat makanan kita, kalau kita makan, selama tidak ada penyakit, tidak ada virus, maka kita boleh makannya, bekas makanan kucing. Karena tidak najis liurnya. Jadi tentang masalah jual beli kucing ini kita akan bahas nanti pada kesempatan yang lain, membahas tentang masalah kutubul kitabul bulu nanti, ya. Tapi secara umum memang ulama bersisi dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Sekian Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat ahli dimanapun Anda berada. Dan kita akan menerima penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Mohon volume radionya dikecilkan dulu, Bapak. Dengan Bapak Romlah di Batu Aji. Ya, silakan pertanyaannya. Gini, Ustaz, anak mau nanya nih, Ustaz. Ya. Jadi udah beberapa tahun menikah, saya belum dikaruniai anak. Masalah doa, insya Allah ya saya berdoa gitu ya. Tiap bangun malam, sholat malam gitu ya. Ya. Tapi apakah ada bentuk ikhtiar selain kepada dokter, kan? Masalahnya jujur saja, kalau kita berikhtiar ke dokter itu kita terlalu apa namanya, nggak ada dana lagi gitu untuk mahal ke dokter. Soalnya hampir tiap bulan itu kita harus mengeluarkan 100 ribu.
Iya, Pak. Sementara untuk makan aja susah, Pak. Iya. Apa ada ikhtiar lain? Lain kita harus ke dokter, Pak. Mungkin itu aja saya pertanyaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Emma. Iya. Pertanyaannya. Kita ikut prihatin kok ya. Memang dari awal saya katakan tadi, anak ini merupakan dambaan setiap insan. Namun ternyata ada juga yang kemudian Allah berikan karunia anak malah ditelantarkan. Maka kalau andai kata sudah berupaya ya ke dokter dan lain sebagainya, sebenarnya secara medis ada juga yang sifatnya lewat refleksi ya. Ya refleksi, kebetulan di sini juga ada tukang pijat refleksi, ini sempat saya tanyakan juga, katanya bisa saja pakai refleksi urut ya, urut akupunctur dan lain sebagainya. Ya tapi mungkin itu pun tidak terlepas daripada biaya Pak ya. Tapi yang jelas, yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah belum memberikan karunia terbaiknya kepada kita. Artinya dengan kita tidak menolak qada dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, itu merupakan satu bentuk keberuntungan seorang mukmin. Karena mungkin boleh jadi ada yang diberikan karunia anak, namun dia tidak mampu mendidik anak, sehingga anak justru berbalik ke durhaka kepada orang tua. Jadi apa gunanya juga diberikan anak kalau sekiranya anak itu justru jadi bumerang bagi orang tuanya. Namun juga betapa banyak ya manusia-manusia yang tidak diberikan anak tapi hidupnya lebih berbahagia. Tapi terlepas daripada itu, maka ikhtiar tetaplah dilakukan dengan cara-cara yang mungkin tidak mengeluarkan dana, karena tadi ceritanya mungkin makan saja susah. Ya. Kemudian juga mungkin dengan cara obat-obatan yang sifatnya islami ya. Dengan cara obat-obatan yang sifatnya islami yang sudah disabdakan Nabi SAW, seperti madu, habatus sauda dan lain sebagainya. Dengan tidak lepas daripada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya syariatnya saja, artinya kita hanya ikhtiar ya, semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kalau memang sama sekali belum diberikan, maka cobalah mengadopsi anak gitu, artinya mengangkat satu anak angkat untuk dididik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memiliki anak angkat yang bernama Zaid bin Harisah, dulunya disebut Zaid bin Muhammad. Namun setelah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh menasabkan anak angkat kepada bapak angkat, maka Rasulullah membalikkan binnya kepada bapaknya, bukan Zaid bin Muhammad lagi tapi Zaid bin Haris. Tapi di situ menunjukkan bahwa boleh juga kita mengambil anak angkat kalau memang Allah belum memberikan karunia kepada kita anak yang asli ya. Ya, wallahu a'lam. Ya kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan keluarga bapak cepat dikaruniai Allah Subhanahu Wa Taala berupa momongan, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya, dan mungkin bapak yang tadi bertanya mungkin bapak mungkin bisa datang ke Radio Hang ataupun menelpon kami setelah kajian ini, karena kita ada hewan yang insya Allah yang biasa tidak terdeteksi, mudah-mudahan mungkin berkat beliau mungkin insya Allah bisa dibantu ataupun ingin berkonsultasi ya. Silakan menelpon kami setelah kajian ini ataupun datang langsung ke Radio Hang. Dan kita akan mencoba mengangkat penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Dengan Bapak Sudiro dari Moro, Pak. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Ini Pak, masalah pemberian nama ini. Bolehkah pemberian nama itu sebelum akikah? Dan kira-kira penamaan yang baik itu yang gimana gitu? Iya. Begitu saja. Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, masalah memberi nama dalam Islam telah dijelaskan bahwa memberi nama terhadap anak tidak terikat oleh waktu. Jadi memberi nama terhadap anak itu tidak terikat oleh waktu. Namun sangat dianjurkan bila memberi nama itu
sewaktu bayi dilahirkan atau ketika umur 7 hari setelah dilahirkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabihi wa yusamma fihi wa yukhlaqu ra'suhu. Tiap-tiap bayi yang dilahirkan itu tergadai dengan akikahnya, hendaklah dia disembelihkan kambing padanya pada 7 harinya, kemudian memberi nama dan mencukur rambutnya. Hadis ini disahihkan Al-Albani, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Ini menunjukkan dianjurkan pula menamai anak-anak dengan nama yang baik. Karena menurut kebiasaan Pak ya, nama juga itu sangat berpengaruh kepada kejiwaan anak. Di mana kadang-kadang anak menjadi sangat rendah karena namanya jelek. Ataupun kadang-kadang anak menjadi sombong karena namanya seakan-akan sangat keren. Atau terkadang-kadang menjadi sangat mulia. Ya, karena nama. Jadi nama ini sangat berpengaruh kepada anak. Ya, sangat berpengaruh sekali nama ini. Oleh karena itulah Islam mengajarkan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Muslim, "Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Sesungguhnya nama kalian yang paling baik dan disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini dengan kata lain, nasabkan nama kepada asma Allah, nama-nama Allah. Kalau bagi laki-laki, ya, jadi laki-laki sangat dianjurkan untuk nama berbentuk idhofah. Berbentuk idhofah itu dinasabkan kepada asma Allah, nama-nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, ya, Abdul Aziz, dan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu pun nama-nama Islam, ya. Dan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan, bahkan mungkin diharamkan oleh Ibn Hazm sendiri dalam kitab Al-Muhalla, barang siapa yang menyandarkan kalimat Abdun kepada selain daripada Allah, seperti Abdul Uzza, Abdul Manaf, Abdul Hubal, ini patung-patungnya orang-orang jahiliyah, ya, tidak boleh. Jadi kalau ingin memberi nama, nasabkanlah kepada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nama terbaik, terutama nama Abdullah dan Abdurrahman. Ustaz, bagaimana kalau satu kampung namanya Abdullah Abdurrahman, dipanggil satu melirik semua? Ya, saya kira bisa dibedakan kalau masalah itu. Ya, saya kira kalau anaknya sendiri masa enggak tahu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam sangat perhatian terhadap nama. Jangan sembarang memberi nama kepada anak kita, apalagi nama-nama setan, Walhan namanya. Nama anak kita Walhan. Walhan itu kan nama setan itu. Jadi tidak boleh juga, tapi berilah nama-nama kita dengan nama-nama Islam. Kalau memang wanita, maka disunahkan untuk tidak diidofahkan, seperti Zainab, Aisyah, Hindun dan lain sebagainya. Wallahu'alam. Sekarang Ustaz, dan kita akan beralih dari penelpon ke pertanyaan melalui SMS Ustaz, yaitu dari hamba Allah. Pertanyaannya adalah, apa ada tuntunan dari Nabi jika bayi lahir, apa yang harus atau kita harus mengumandangkan azan dan iqamah di telinganya, Ustaz. Demikian kira-kira pertanyaannya, Ustaz. Tentang masalah azan dan iqamah terhadap kelahiran bayi, memang diperselisihkan tentang hadisnya. Ada ulama yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Tapi ternyata setelah diteliti oleh para ulama, hadis tentang masalah azan bayi itu semuanya tidak sahih, dhaif. Jadi yang namanya hadis dhaif tentu tidak bisa dijadikan hujjah, ya. Jadi tidak perlu diazani. Wallahu'alam. Syukran Ustaz. Dan ini ada pertanyaan dari ikhwan kita di studio 1, yaitu, Ustaz, saya mempunyai dua anak yang berbeda umur. Bagaimana memberi rezeki, yaitu nafkah, secara adil padahal kebutuhannya berbeda, Ustaz? Tentang masalah adil di sini, bukan harus 50-50, tidak. Harus 50-50, tidak. Artinya sesuai dengan keperluan dan kebutuhan. Karena anak sekolah SD lain dengan keperluan anak sekolah kuliah, sangat jauh. Ya, jadi adil itu adalah di sini relatif, ya, yaitu disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan anak itu sendiri. Ya, namun kalau seperti ada yang sifatnya memang harus dibagi 50-50, ada yang tidak harus, yaitu sesuai dengan keperluannya. Seperti pemanya masalah harta warisan, kalau anak laki-laki dengan anak laki-laki yang sama, tidak boleh karena dia anak tertua
dapat lebih banyak, kemudian anak yang paling adiknya yang paling bungsu dapat sedikit, tidak boleh kalau dalam masalah hukum waris kan begitu. Tapi ada juga yang sifatnya tidak harus 50-50, melihat kondisi keperluan si anak itu sendiri. Ya tadi saya contohkan anak sekolah SD, SMP, SMA ataupun kuliah itu lain, berbeda semuanya. Jadi sesuaikan dengan keperluannya dan tidak boleh berlebihan. Ya tidak boleh berlebihan. Wallahu a'lam. Jazakallah, Ustaz. Dan kita akan menerima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan siapa ya, anak? Dari Abu Nabilah. Abu Nabilah? Ya. Tepadol. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini, Ustaz, bagaimana akikahnya anak yang sudah umurnya lebih dari 21 hari? Apakah sudah diperbolehkan? Apakah sudah tahunan gitu, Ustaz? Dan bagaimana nanti, apakah harus dicukur juga rambutnya untuk diganti dengan perak? Iya. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang masalah hukum, apakah boleh mengakai lebih daripada 7 hari. Memang ini perselisihan, seperti kalau dilihat dalam kitab Syarhul Ikna, ya, Syarhul Ikna. Walau akul maulud an nafsihi idza kabura. Dan tidak boleh diakikai bagi anak yang dilahirkan bagi dirinya apabila sudah besar. Innaha masyru'atun fi haqqil ab. Karena itu disyariatkan bagi hak orang tua bagi anak. Tetapi juga waqtar jam'un annahu yu'aqu an nafsihi istihbaban idalam yu'aqu anhu abuhu. Tapi juga sebagian besar kalangan ulama memperbolehkan mengakai ke dirinya karena dihukumi sunnah apabila memang bapaknya belum memberikan akikah. Dan disebutkan juga oleh Syekh Taqiyuddin, yu'aqu anil yatim min malihi kal udhiyati wa aula. Hendaklah diakikai anak yatim dari hartanya sendiri seperti kurban. Li'annahu murtahanun biha, karena dia masih tergadaikan dengannya. Jadi di sini memang perselisihan ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak, ya. Ada yang membolehkan, artinya ada yang membatasi sampai 7 hari, ada yang tidak membatasi lebih juga dari 7 hari. Ada juga beralasan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengakikai dirinya sendiri ketika diutusnya menjadi nabi dan rasul. Wallahu alam, kalau kami berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan akikah juga ketika lebih daripada 7 hari. Ya, kami lebih cenderung kepada pendapat ini, diperbolehkan untuk berakikah walaupun umur lebih daripada 7 hari. Ya. Dan sesuai dengan syariat akikah, kalau artinya disunahkan, diperbolehkan juga mencukur rambutnya untuk ditimbang dengan emas dan disedekahkan. Ya, bagaimana kalau sudah tua kan rambutnya banyak? Lah iya, sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Kalau memang tidak memiliki emas untuk disumbangkan, ya cukup diakikahi sendiri saja. Ya, wallahu a'lam. Syukur, Ustaz, dan kita akan coba membacakan pertanyaan melalui via SMS, yaitu dari hamba Allah. Ustaz, suami nikah lagi tetapi membiarkan kami dan istri, anak-anak maksudnya, dan istri tanpa nafkah tempat tinggal, tetapi memberikan rumah mewah sama yang baru. Saya demikian pertanyaan saya. Ini salah suami yang seperti ini. Ya. Jadi suami kalau mau nikah lagi, itu memang dalam Islam sangat dianjurkan. Bukan sekedar boleh, karena Al-Quran yang menyuruh, sunnah Nabi yang menyuruh, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ta'adud. Artinya tidak boleh kita membaca Al-Quran. Tetapi bukan kemudian Islam memperbolehkan menjadi kelonggaran bagi suami untuk menikah lagi tanpa memperhatikan keperluan dan kebutuhan istri tuanya. Apalagi kalau dia punya anak-anak. Ya, oleh karena itulah Allah mengatakan,
Wa in ta'dilu fa wahidatun aw ma malakat aymanukum. Kalau tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu. Artinya di sini menunjukkan bahwa keadilan itu sangat penting di lingkungan keluarga. Ya, terutama masalah nafkah. Itu sangat sangat penting sekali masalah nafkah. Memanglah kalau masalah keadilan soal perasaan, cinta mencintai, apakah dia lebih mencintai istri muda ataupun istri tua, masalah cinta-cinta ini relatif. Rasulullah saja tidak bisa adil dalam masalah perasaan ini. Tapi kalau dalam masalah nafkah atau giliran malam, maka ini wajib bagi suami untuk berbuat adil. Ya, sebab kalau suami tidak berbuat adil kepada dua-duanya, maka kelak dia di akhirat berjalan dalam keadaan miring. Ya, ini menunjukkan bahwa bagaimana hukuman para bapak-bapak atau para suami-suami yang tidak adil di dalam mengasuh istri-istrinya. Jadi harus adil dua-duanya. Ya, tidak boleh. Itu berdosa, dosa besar. Ya, kalau sampai tidak, cukuplah seorang, kata Nabi, cukuplah seorang itu dikatakan berdosa apabila tidak menafkahi orang yang berhak dinafkahi, di antaranya adalah keluarganya. Wallahu a'lam. Sekarang, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Terputus ya. Dan kita akan mencoba kembali dari pertanyaan via SMS Ustaz, yaitu dari Abu Ahmad di Tanjung Gayu. Apakah ayah tiri bisa menjadi wali bagi anak wanita? Mungkin maksudnya anak tirinya yang perempuan, Ustaz. Jadi wali adalah bapaknya. Kalau memang tidak ada, maka saudara-saudaranya. Kalau tidak ada, maka yang berhubungan dengan mahramnya. Ya, kalau memang sudah tidak ada lagi saudaranya, kalau memang sudah tidak ada lagi, maka Allahu a'lam ya, dalam masalah ini ana sendiri belum baca apakah ayah tiri boleh jadi ini, tapi yang jelas kalau masih ada saudara-saudaranya, maka saudaranya jadi mahramnya. Allah, nanti kita akan gali lagi tentang masalah hukum-hukum ini atau ditanyakan kepada saudara yang lain. Wallahu a'lam. Sekarang Ustaz, insyaallah kita akan menerima penelpon satu lagi ya sebagai penutup acara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Dari Ibu Nadia di Batang Center. Silakan Ibu bertanya. Saya mau nanyakan tentang hukum emas untuk laki-laki atau perempuan. Karena katanya kalau laki-laki diharamkan ya kan. Tapi untuk perempuan apakah dihalalkan atau diharamkan? Karena sekarang anak-anak itu biasa lahir juga kan umur sebulan atau dua bulan udah dikasih anting gitu. Dan biasanya dokter tuh menyarankan yang bulat gitu, yang bulat biar mudah memasukkannya gitu katanya ya. Nah itu bagaimana? Rasulullah pernah membaca itu hadis bahwa Rasulullah barang siapa yang pokoknya kalau ingin memesan tempat di neraka untuk itu, maka pakaikanlah gelang atau kalung dari emas atau cincin dari emas gitu. Bagaimana hukumnya dengan anting gitu, dan yang bentuknya melingkar gitu. Iya, itu kalau heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sepakat bagi laki-laki haram. Haram tidak boleh laki-laki menggunakan emas. Tapi bagi kaum wanita tidak masalah. Tidak bermasalah selama emas itu bukan dalam rangka tabarruj. Dalam rangka tabarruj artinya menyerupai orang-orang jahiliyah dan digampakkan perhiasannya kepada orang lain supaya orang lain tertabung kagum dengan dia. Jadi selama perhiasan itu untuk perhiasan pribadi, mungkin kalau anak-anak saya kira belum tahu persoalan itu, tapi juga harus diajarkan juga menggunakan jilbab, ya. Nah, jangan dia menampakkan anting-antingnya, jilbabnya dilepaskan itu. Nah, boleh juga, ya. Jadi tadi saya katakan pendidikan tetap dari awal. Ya, kalau hanya sudah memakaikan anting kepada anak-anak, supaya anak-anak enak dilihat oleh orang tuanya, ya tidak apa-apa, tapi kalau keluar harus diajarkan juga untuk menggunakan jilbab. Karena sebagian orang tua untuk pamer bahwa anaknya itu punya anting, punya gelang, punya apa, malah justru pakaian-pakaiannya diserupakan dengan pakaian orang-orang jahili, orang-orang kafir. Ini tidak boleh dalam Islam. Ya tetap saja tidak boleh keluar dari koridor Islam itu sendiri dalam berpakaian. Walaupun masih anak-anak, tetap kita ajarkan pakaian yang bagus, pakaian muslim, pakaian yang memang disyariatkan dalam Islam.
Tapi secara umum hukum memakai emas bagi perempuan boleh, silahkan boleh, mau melingkar, mau ini, mau itu, silahkan boleh, selama tidak menyerupakan diri kepada orang-orang kafir. Karena sekarang justru macam-macam ini, ada yang di hidung, ya, emas taruh di hidung. Nah ini katanya modern, padahal setahu saya yang pakai di hidung itu sapi kalau saya, bukan orang, yang di hidung itu yang dicang-cang itu. Jadi nah, ini pun tidak lepas daripada adab-adab yang sudah dijelaskan dalam Islam. Boleh menggunakan pakaian apa emas untuk baju wanita. Wallahu a'lam. Jazakallahu Ustaz yang telah menyampaikan puasanya kepada sahabat Ahmad dan Anda beradab. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga mampu tentunya kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi pertanyaan Anda yang belum bisa kami jawab, ataupun telepon Anda belum bisa kami angkat, kami mohon maaf tentunya karena waktulah yang telah membatasi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada kajian berikutnya, dan mungkin insyaallah sahabat Hang bisa kembali bertanya langsung kepada Ustaz. Dan sahabat Hang, dimanapun Anda berada, saya yang bertugas dan Ustaz kita yaitu Ustaz Ajat Sudrajat mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan apabila ada benarnya, itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kesalahan, itu datangnya daripada diri kami dan dari setan tentunya. Dan barakallahu fikum, mudah-mudahan kajian ini memberikan berkah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap sabar di dalam meniti jalan-jalan panjang menuju hidayah di dalam dan juga di dalam menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan sahabat Hang dimanapun Anda berada, tetap istiqomah selalu di atas Al-Quran dan Sunnah, selalu mendengarkan radio yang kita cinta ini. Demikian dan terima kasih. Akhirnya saya tutup dengan doa kepada Tuhan Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti ceramah kajian dari saluran dakwah Radio Hang 106 FM Muslim Batam Indonesia, The Series of Sunnah. Kita dengarkan acara selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, maka berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Informasikan pada kaum muslimin dan muslimat.